Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kita sudah diberi peluang 2 tahun untuk menjaga negeri Selangor. Sekarang kita akan turun padang untuk bertanya dengan rakyat bagaimana pengurusan kita boleh diperbaiki. Dan rakyat akan lihat bagaimana dana mereka atau wang mereka dapat diuruskan dengan sebaik-baiknya. Dan tujuan kita ialah setiap rakyat akan mendapat manfaat daripada usaha itu. Dan kita telah tunjukkan berapa program yang kita lakukan dan rakan-rakan saya akan terangkan. Tapi program pemberian tanah yang tanah TOL yang pemilikan sementara itu sekarang kita terjemahkan menjadi pemilikan tetap untuk mereka-mereka yang sudah duduk di kawasan itu, di tempat itu berpuluh tahun. Ini bukan janji. Ini sudah kita buat dan kita akan lakukan setiap bulan. Sekurang-kurangnya wakil rakyat dan juga ahli parlimen akan turun bersama-sama menyerahkan borang 5A pemilikan tanah kepada rakyat. Dan ini telah kita lakukan dan kita akan lakukan sehingga semua rakyat negeri Selangor ada peluang untuk memiliki tanah untuk perumahan mereka. Dan saya minta untuk bercakap awal kerana saya dah hari ini agak sibuk daripada pagi saya di Jugra, lepas tu sembahyang di Morib, kemudian pergi ke Lukut, balik ke Shah Alam dan sekarang sampai ke Kajang dan saya pula kena besok untuk memberi ucapan kepada graduan-graduan Kolej Universiti Islam Selangor. Jadi saya pun belum buat kertas untuk ucapan tersebut sebab dia adalah graduan. Saya takut kalau saya tak bagi nasihat yang baik, rugi kita sebab pelaburan kita dah banyak kepada graduan tersebut. Jadi itulah sebabnya saya nak bercakap awal supaya sekurang-kurangnya 1 jam saya gunakan masa untuk memeriksa apa ucapan-ucapan supaya mereka-mereka ini akan dapat kita jadikan pemimpin negeri Selangor masa depan. Rakan-rakan saya, Saudara Azmin, Saudara Khalid, dalam negeri Selangor ni nama Khalid sangat popular. Saya, Menteri Besar, Khalid, Saudara Khalid Samad, PAS, Shah Alam, kemudian kita ada pula Ketua Polis Selangor namanya Khalid juga. Kalau ramai macam nama Khalid ni, boleh jadi teruklah Selangor. Tapi tak apa. Ini menunjukkan walaupun nama sama, pendirian pun sama, tapi gerak langkah dan keinginan untuk menentukan negeri Selangor mendapat kebaikan dari usaha kita itu sangat jelas. Saya lagi sekali mengucapkan terima kasih dan saya akan tengok nak melawat sekejap ke gerai-gerai itu kerana saya sangat peka tentang perlunya kita meningkatkan keusahawanan. Kerana pada saya, negeri Selangor ini akan berjaya
Bukan saja kita mesti ada syarikat-syarikat yang besar-besar, tetapi kita juga mesti mempunyai syarikat-syarikat sederhana yang sangat cekap dan aktif. Dan ini adalah satu daripada sumber pengukuhan ekonomi negeri ini. Jadi janganlah kita takut pada orang bisnes, tapi kita mesti bekerja dengan mereka, menentukan mereka dapat menjalankan perniagaan mereka dengan baik dan tertib. Kita bukan tidak suka orang untung, tetapi keuntungan itu mestilah hasil daripada usaha dan juga kebolehan, bukan memerah orang lain. Itulah sebabnya kita akan membuat beberapa program peningkatan keupayaan usahawan untuk kita sama-sama maju dalam negeri yang kita sudah anggap mempunyai potensi yang sangat besar di Malaysia. Itulah saja. Lagi sekali saya mengucapkan terima kasih pada pihak penganjur, dan insya-Allah saya akan turun padang bersama-sama dengan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, kerana kita nak memperkenalkan diri. Walaupun ada kalanya UMNO dan Barisan Nasional cuba memberi tumpuan, tapi bila orang lihat muka kita dengan muka dia, ada bezanya. Muka kita ni bersih sedikit, sebab untuk orang Islam dia ambil air semayang bersih sedikit, dia nampak jelas, dia tidak takut, sebab kebenaran adalah bersama dengan kita. InsyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.